Kas Jalur, ini mau pasar ya, eskalatornya tinggi sekali ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pasar sayuran mongkok ya. Naik eskalator, ini di lantai 2, jadi naik eskalator ya Lur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sinta Osin ya. Kali ini Sinta Osin lagi di pasar mongkok sayuran ya ini. Nah, pasar sayuran mongkok mongkong ya Lur. Kalau yang di bawah pasar ikan, yang di atas pasar sayuran. Ini ya, bermacam-macam sayuran mongkong. Kalau ada daging, ini sayuran bermacam-macam ya. Nih, ada jagung, jahe, cikwah, timun, bulu, ada jamur, ada wortel, ada kobes. Ini timun berbulu, ini di sini banyak banget ya, tomat, daun talo rambak, daun selada, ini ya macam-macam. Ini jahe, ini bawang putih, parenya pun bermacam-macam bentuknya. Ini kelapa kering tuh buat disop. Ada labu siam, ada kates, ini ada uwi, tomat, sayur. Ini sayuran bermacam-macam ya. Macam-macam sayuran di sini ada. Ini kopi sawi putih. Ini yang sudah piringan ini $5 ya satu piring. Ini bayam merah, kangkung. Ini sayuran ya. Terus ada buncis, terong, pepaya, wortel, bungkoang. Bungkoang ditumis juga enak ya Lur. Timunnya pun bermacam-macam ya. Ini jamur. Ini ada apa? Gote. Jagung muda, nah, ini buah, telur ada ya Lur. Ini tutup ya, di sini tutup, jadi seperti ini kadang kalau ditutup. Nah, ini di sini, oh ternyata di sini juga. Ini ya toko Cina, rajin, banyak barang ditata ya, semuanya serba ada. Nah, ini toko Indonesia juga ada di sini di lantai 2 ya. Nah, ramai sekali toko Indonesianya. Ini toko bunga-bunga. Bunga apa aja juga ada ya. Nah, ini bunga-bunganya cantik-cantik sekali. Nah, ini ya sayuran bisa buat ikan itu ya. Nah, ini ada gote, jahe, bawang bombay, kopis, kentang wortel hijau, wortel gede, terong, timun, oyong, sayur sawi, pisang, buah-buahan, ini ya bermacam-macam. Ada tales bisa boleh beli separuh ya Lur. Ini sayuran. Terus kita turun ke bawah lagi itu pasar ikan ya Lur. Nah, ini turun ke bawah. Naik lift ya Lur. Di atas ada toko Indonesia, di bawah juga ada toko Indonesia ya, jualannya makanan Indonesia. Kalau di bawah itu pasar ikan ya. Ini bahwa pasar ikan sudah ada yang tutup ya. Ini mbaknya lagi duduk-duduk liburan di sini ya Lur. Nah, ini toko Cina ya, ada telur, ada bermacam-macam yang dijual ya. Ini ikan ya Lur. Nah, ini ikan-ikan tuh, ada lele, ada udang. Nah, ini ada kolamnya tuh, bermacam-macam ikan di dalam kolam. Udang, ini pun ada kolamnya ya Lur. Nah, ini ikannya di dalam kolam. Ini ikan apa ya, ini nggak tahu. Nah, ini kepiting tuh, kepiting. Mungkin di bawah ikannya tuh ada kolam-kolam semua kebanyakan ya. Sorry. Nah, ini ikan-ikan ini bermacam-macam harganya. Wah, ini kolamnya bagus-bagus banget tuh Lur. Kolam ikannya ya. Tuh.
lobster, kepiting, bermacam-macam kepiting warnanya ya. Ada udang, ada kerang. Ini kerang, ini udang. Nah, ini pun toko Indonesia. Ini toko Indonesia ya, yang di bawah. Ini toko Indonesia yang di bawah. Macam-macam makanan Indonesia ya, Lur. Rame ya, karena hari Minggu, jadi rame sekali. Ini jajanan Indonesia tuh. Bermacam-macam tuh makanan Indonesia ya. Tinggal pilih-pilih tuh. Pilih-pilih ya. Semuanya ada lah. Ini depan coklat Cina. Ini depan ada barbeque, babi panggang, bebek, ayam. Ini lakjong sosis Cina ya. Ini bebek kering lah. Ini di depan sini tempat paketan kirim barang ke Indonesia ya. Ini ada JPK, ada Bilibala. Ini mbaknya lagi liburan duduk di sini. Keren ini mbaknya lagi beres-beres paketin. Wah, maketnya banyak banget mbak. Ini berapa nih? Ini jus paling jumbo ya? Ada lagi. Ini apa ini? Ini Express. Banyak banget. Ini kiloan atau bungkusan? Kiloan. Oh, kilonya berapa sekarang? Jawa Timur 25. 25 sekilo Jawa Timur. Oh. Jawa Timur 25. Saya belum paket soalnya. Nah. Wah, ini mungkin ada 50 kilo ya. Gede banget paketannya. Oh, ini paketan. 1 kilonya $25, sekitar 50 ribu rupiah per kilonya nih. Wah, gede banget ini ya. Paketannya berapa kilo lah ini. Ya, semua juga ini paketan-paketan semuanya ya. Ini mbaknya. Oh, jago. Ini paketannya ya. Ini paketan jago. Paketan ya. Nah, kalau naik ke atas sini itu jembatan Mongkok ya, di atas itu ya, naik jembatan Mongkok. Kalau di bawah sini, kalau MTR SD apa ya? Kayaknya SD MTR. Paket ya tuh. Kita semuanya ada banyak hiburan. Ini juga paketan ya, bermacam-macam, tinggal ini JPK ya. Nah, sebelah sana kita ini Mongkok ya, jadi yang mau marketing Mongkok juga boleh telepon, nanti dijemput ke rumah Lur. Barang di sini juga ya kita beli satu persatu, kumpulkan, kalau sudah banyak baru kita kirim ke Indonesia buat keluarga ya. Ya, sekali-kali kita itu kalau di sini nggak melihat barangnya mahal apa murah, tapi ingatnya tuh selagi lagi di Hong Kong beli barang di sini buat kenang-kenangan buat keluarga ya. Rasanya tuh teman banget, senang banget kirim barang buat keluarga di rumah ya Lur. Nah, inilah suasana pasar Mongkok Hong Kong ya, di bawah jembatan Mongkok Hong Kong. Terima kasih.